Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Wali Nangkro Aceh, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh, Kepala BNNP Aceh, Kepala Badan Kesbangpol Aceh, dan Wakil Ketua TPPKK Aceh menghadiri peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI tahun 2020 secara daring di Ruang Tengah Meligo Gubernur Aceh pada Jumat 26 Juni 2020. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Wapres mengapresiasi program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN yang selama ini dilaksanakan oleh BNN karena mampu menekan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Wapres juga berpesan saat ini dunia sedang memasuki era new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang menuntut setiap individu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Baik penyesuaian cara pikir, perilaku baru dengan protokol kesehatan yang ketat dan inovasi-inovasi baru yang disertai dengan kepatuhan hukum dan disiplin tinggi. Wapres juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia sangat serius memerangi narkotika. Pemerintah sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 yang memerintahkan agar seluruh kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur dan bupati atau wali kota untuk melakukan aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Mari kita bersama-sama menyelamatkan generasi masa depan, menyelamatkan anak cucu kita, menyelamatkan bangsa Indonesia dari kejahatan narkotika. Kita harus sadar bahwa narkotika merupakan salah satu ancaman bagi kehidupan seluruh umat manusia. Mari hidup 100%, imbau Wapres. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga meresmikan beroperasinya portal pengaduan ASN yang terlibat narkoba, yaitu pengaduannarkoba.bnn.go.id, dan meresmikan pelayanan BNN One Stop Service atau BOS, serta tagar hidup 100% yang digagas oleh BNN Republik Indonesia. Peringatan HANI tahun 2020 yang diselenggarakan oleh BNN Republik Indonesia dan BNN seluruh Indonesia ini diikuti oleh Ketua DPR RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Duta Besar Negara Sahabat, dan seluruh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.